Sekarang banyak budak-budak dia orang cari rumah sewa. Okay. Dia orang banyak duduk dengan boyfriend tau. Tapi mak ayah tak tahu. Okay. Atau budak-budak dia budak bertudung. Mak hantar belajar elok-elok kan. Macam apa kau buat. Perempuan tu dah pandai. Masa pak cerita terus jadi bodoh. Kau dah besar, you have the choice untuk. So kalau Nabi-Nabi ni, dia dikenakan segala ujian macam ni, apa yang menjadikan kau, manusia biasa ni, merasakan, oh, you are special, aku tak patut kena apa-apa. What lu? Makcik cuba cek anak makcik. Hello, assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel saya bersama saya Hizman Huzin. Dan saya Nel Hanan. Dalam siri kegemaran anda, Uncle Sister. Ramai orang kan macam typo. Dia nak tulis Uncle Sister. Apa tu? Dia tulis Angle Sister tapi memang betul lah. Aku rasa tu branding baru kita. Kita akan Angle Sisters. Kita akan setiasa anger dan juga kegemaran ya. Ini actually video pertama kita nak record kan. After so long. Jadi aku rasa aku terus start yang high kot. Cerita ni dia pasal budak-budak zaman sekarang lah. Gen Z, student semua kan. Okay. Hari tu actually ada seorang mak DM me. Okay. Dia punya kerisauan pasal isu ni. Sekarang banyak budak-budak, dia orang cari rumah sewa. Okay. Dia orang banyak duduk dengan boyfriend tau. Tapi mak ayah tak tahu. Okay. Atau budak-budak dia budak bertudung. Bukannya yang macam terang-terang liar ke apa, tak ada. Sewa rumah dia orang duduk dengan boyfriend tapi mak bapak tak tahu. Apparently mother DM me and then she said ada nasihat tak, dia sedih lah. Di dalam ni cerita ni mak dia ni dia dah lama nak tengok rumah sewa anak dia tapi anak dia keep on giving excuses. Tak dekat rumah lah. Macam-macam lah. Mak ayah roommate datang lah. So, satu hari dia decided macam nak buat surprise kat anak dia. Okay. Orang Melaka. So, anak dia duduk dekat Klang Valley lah. Dia datang. Lepas tu, dia tengok macam rumah bujang tau. Macam rumah bujang yang bukan rumah perempuan. Tak sedar hati lah kat depan tu. Kat depan tu sebab dia nampak macam ada banyak motor. It's a rumah bujang, rumah teres. 3 bilik kot. Anak dia ni duduk dengan boyfriend dia 1 bilik lah. Bila mak dia datang tu, terkantoi lah. Diorang nak cuba cover tak boleh lah. So, hancurlah hati mak tu. Hancur hati mak tu. Lepas tu the uncle part rumah tu macam dekat dinding macam ada diagram pecahan apa benda semua ni. So mak dia risaulah. Macam tanya anak dia lah. Mak hantar belajar elok-elok kan. Macam apa kau buat. Anak dia mula tak nak cerita. Dia tak cerita banyak lah. Masa dia datang tu cuma ada anak dia dengan boyfriend anak dia ni lah. Bilik sebelah seorang lelaki dengan seorang perempuan lain. Random lah. Kejap aku sebelum aku part masuk yang part uncle tu, aku macam trigger dengan kenapa mak dia macam helpless sangat. Mak dia tak tahu nak cakap dengan siapa. Tak, macam helpless. Macam seolah-olah you don't have a power as a parent. Tak, that's the thing. Parents now. Ni aku nak cakap ni. Okay. Hari tu kau ingat tak sebelum ni dekat TTYL kita pernah buat topik kenapa Gen X, sebenarnya Gen X ke boomers ke, diorang buat apa sampai anak diorang lemah. Sebenarnya ada orang dicop balik kat kita. Dia tak setuju dengan statement tu. Kami tak lemah tapi dah budak-budak sekarang ni lain. It's not from our generation. Kan kita bersoal anak korang ni kenapa ada masalah cari kita. Diorang cakap it's because budak-budak sekarang suka refer influencer instead of mak bapak sendiri. Okay faham. Okay, tapi kita faham benda tu. Kenapa kau helpless? Macam kau ni macam tak ada kuasa sebagai mak ayah ke apa? Parents tu maybe ada yang ada gap dengan parents. I've seen families yang macam dia marah anak. Okay. Tapi dia macam tak boleh nak tegur anak. Faham tak? Obviously kalau dah sampai jadi tahap macam ni, I mean sebagai orang luar mesti kita tengok mak bapak ni buat apa kan. Tapi itulah kan, kata macam ni salah mak bapak, tak nak mengaku salah pula. Betul. Marah kita balik macam mana ni? Spender budak tu kau masih lagi beli lagi tau. Faham tak masa aku? So, okay. Kita cerita dulu apa jadi. Sekejap lagi kita punya takeaway. Okay. Kita punya takeaway dan pandangan pasal benda ni. Apparently mak dia ni sedih lah. Dia just luahkan sedih. Lepas tu dia sebenarnya tujuan utama dia hantar mesej tu kat aku. Dia cakap benda ni perkara biasa. Bila dia dah marah anak dia semua, anak dia cakap macam kawan-kawan dia semua buat benda ni. Suruhlah tinggalkan boyfriend dia. Suruh tinggalkan, mak dia ambil balik kan. Lari dari rumah. So boyfriend dia ni sort of atheist lah. Nak cakap tak percaya pada agama lah. Tak percaya pada agama lah. Hidup pun macam orang tak ada agama lah. Tapi dia tetap nak ikut boyfriend dia ni. Sampai nak lari rumah semualah. Banyak kali mak ambil, lari balik. Yes, exact your point. Mak dia padahal bagi duit semua kan. Okay. Tapi dia cakap nak ikut boyfriend dia. Tak dapat duit pun tak apalah. Maksudnya konon dah ada yang nak menanggung lah, nak ikut kan. So now soalan aku, masa aku dengar benda ni semua, soalan aku, hebat sangat ke kuasa cinta ni sampai satu kau buang mak bapak kau? Macam hebat sangat ke kuasa cinta ni sampai kau buang mak bapak kau? Kau nak ikut jantan tah mana-mana. Ya, jantan tu aku macam tak tahulah nak marah ke semua. Tapi yang perempuan ni lah kan, sejenis gender ataupun jantina yang tak pernah salah ni kan, minta maaf tapi jantina yang tak boleh nak mengaku salah apa semua ni, perempuan tu dah pandai. Masa pak cerita terus jadi bodoh. So dia ikut lelaki ni kan. So ikut lelaki ni pula jenis atheist. Tapi ada macam main ilmu-ilmu gak.
Lah, aku tak percaya Tuhan tapi percaya syaitan. Dia macam tu lah lebih kurang sebab sebab dia main nombor ekor. So I just want to say to my younger audience, it's not worth it kau buang mak bapak kau benda semua kan. Kesian kan? Kesian. Kesian dan dia kesian sebab dia macam terlalu bodoh yang tak ada common sense. Yang betul. Okey, lelaki tu dah banyak red flag tau. Betul. Red flag banyak gila tapi kau betul. Macam pilih juga macam tu. Tapi itulah ya, kita punya generation ni bukan saya cakap generation awak je. Generation saya pun ramai juga macam ni. Yang macam red flag dia banyak gila. Tapi begitulah kita kan. What happened, mak dia nak try to dapatkan balik anak dia sebab anak dia dah lari rumah. So, mak dia pun pergilah cakap dekat bapak dia. Dia orang ada bapak? Ada. Okay. Mak ayah dah bercerai. So, mak dia macam seek for help dekat bapak dia lah. Macam mana kita nak buat ni? Bersetan lah. Laki ni main nombor ekor lah semua lah. Lepas kat rumah ni, dia macam diagram lah. Diagram kan. Saturn Pentagon kan. Bapak ni pun dia kenal orang yang boleh macam bukan belasah. Sampai kat aku terus violent. Bukan belasah. Bapak dia minta tangkal. Batu. Ilallah family kau pun. Tapi okay, before kita go on the kupasan. Kupasan kita cerita habis dulu. Aku react je dulu sekarang ni. Bapak dia kenal someone untuk dapat tangkal. Okay. Dia suruh mak dia bagi dekat anak dia supaya anak dia balik. So lepas tu dia bagi. Rumah sewa tu kan macam ramai orang kan. Okay. Orang keluar masuk sebab dia ada housemate dia. Housemate dia pun ada perempuan. Salah perempuan yang terpakai gelang tu. Yelah sebab rumah yang macam tu selalunya. So lepas tu orang keluar masuk. Maksudnya salah sasaran lah. Lepas tu perempuan tu meracau-racau. Tak tahu kenapa. Meracau-racau. Perempuan lagi satu tu lah. Perempuan satu lagi tu macam nak kena balik rumah. Lepas tak tahu nak balik mana. Aku tak dapat jawapan kenapa mak dia tak boleh kontrol anak dia. Okay. Itu I still don't have the answer. Okay. Tapi mak dia just cakap macam, kalau awak ada anak macam mana awak buat? Pertama kali awak ada mak minta nasihat kat aku. Yang tak ada anak ni. Aku ni tak ada anak tau. Dalam kepala aku dah satu yang rotan. Okay, betul? Betul. Lepas tu dia cakap macam mana nak buat. Dan juga anak dia still tak balik lah. Sebab tangkal tu dah tersalah bagi pula. I mean, my thought about this. Lawak. I mean everyone ada trauma masa kecil tau. Ya. Yeah. Kita, kawan-kawan kita. Yeah. I mean sama je, aku pun ada trauma masa kecil. Tapi bila kau dah dewasa, kau akan look back and kau akan reflect in order for you to grow as a person. Kau tak boleh biarkan trauma kau ni stop kau punya growth. Betul. Contohlah kau ada mommy issue ke daddy issue ke whatever kan. But you nak grow as a person, kau kena hadap trauma kau. Ya, yeah, betul. So aku tak nafikan whatever budak ni hadap kat rumah dia. Sebab bila mendengar bapak dia pun ambil tangkal dan benda semua kan, aku faham kenapa budak ni jadi macam ni. Sebenarnya aku tak berapa suka orang bagi excuse. Aku jadi macam ni sebab keluarga aku macam ni. Tapi yeah, aku pun tak suka. Tapi masalahnya kadang-kadang memang macam tu. Your parents tak tunjuk a good example. Sometimes kan orang kan suka tanya bila nak ada anak, bila nak ada anak, bila nak ada anak. Kalau belum kahwin, bila nak kahwin. Not everyone faham. It's not because kita ready nak ambil tanggungjawab ke apa. Tapi kan kau kena ready jadi a good person or a better person in order to set a good example to your children. Tak ramai nak pandang aspek ni tau. Orang kat luar sana yang tengok. Aku rasa kita semua ada childhood trauma. At some point bila kau dewasa, kau kena deal with benda tu. Contoh lah, dah mak bapak kau macam tu. Kau tak boleh pilih dari siapa kau lahir kan. Betul. Dah memang bapak kau macam tu. Kau dah besar, you have the choice untuk betul berubah dan keluar daripada condition tu. Kau selalu tak dapat soalan-soalan macam, keluarga saya toksik. Selalu. Aku sebenarnya tak berapa suka bila orang cakap macam, oh saya begini kerana mak ayah saya. Mak ayah saya begitu, saya jadi macam ni, saya rosak sebab saya datang dari keluarga yang broken. Okay, I validate your hardship. Betul. In a way, there's truth in it. Yeah, there is truth in it. You are not that special, Dave. I'm sorry to say this, tapi aku macam bila pergi talk kat universiti ke benda semua, aku naik atas pentas tu, benda pertama aku cakap, you're not that special. Semua orang diberikan ujian dan juga kesusahan dalam dunia ni, okay? If you think you are that special, you shouldn't be getting all this hardship in this world. Aku nak cerita kat sini, Nabi Yusuf kena masuk dalam penjara, Nabi Ibrahim kena bakar dalam api, Nabi Ayub kesakitan dan juga penyakit. So, kalau Nabi-Nabi ni, dia dikenakan segala ujian macam ni, apa yang menjadikan kau, manusia biasa ni, merasakan, oh, you are special, aku tak patut kena apa-apa. Walu. So kalau kau rasa kau tak patut dapat ujian, ada benda yang senang. Kau tidur. Tidur senang. Kalau kau tak nak susah langsung, tidur selama-lamanya. Sorry kalau cara kau cakap ni kasar, tapi I am so tired. People who are blaming
other people with their hardship ataupun with the challenges that they accept in this world. I'm so tired of it. Dan korang ni, lagi aku maki, lagi korang suka masalahnya. Aku pun tak tahu kenapa korang suka dimaki apa semua. Mungkin korang ni dilahirkan tak dimarah ke benda. Sebab tu korang suka. Itu je lah. Aku memang garang sikit. Ni bukan anger sister, ni anger sister. Anger sister. Ni anger, ni sister. Kita dalam segmen anger sister dia. Keluarga saya dah narcissistic lah. Keluarga saya toxic. Kalau orang lain semua salah, kau seorang je betul. Siapa yang narcissistic sekarang ni? Aku nak cuba pendekatan yang lembut sikit lah. Dekat sini je kan. Ni cuba tau, cuba. Ni cuba. So adik-adik, tolong akak nak pesan ni. Tolong jaga maruah diri. Your mother raise you to be a good person. Even though contohlah you tak ada good mother figure pun, you can be a good woman. Waktu kita muda sebenarnya kita kena banyak fikir pasal masa kita tua nanti. Selalunya waktu kita tengah muda kita tak fikir kita tua nanti macam mana. Kau mengenang balik masa muda kau, apa yang kau buat? Kau nak ke teringat masa muda kau tarnish, sudah tercemar kerana seorang lelaki? Akak rasa akak rasa cuba luas sikit pandang dunia ni. Sebab sekarang ni zaman internet, kau buat apa tengok internet tu? Tapi tolong hidup dengan baik, jangan gadaikan maruah tu lah. Tolong ada maruah. Kalau kau hidup, kau hidup elok-elok. Cuba fikir jauh sikit. Maksudnya aku bengangnya, aku bengangnya Hanan. Macam bila berlaku kes-kes macam perempuan tersakiti, perempuan kena pukul dengan suami, kan, suami inilah start dia. Suami kahwin lain. Waktu dia tengah mengandung apa semua. Okey, dia. Lepas tu yang terpaling ni, orang-orang yang sama juga buat. Betul. Ya, orang-orang yang sama juga buat yang membodohkan diri kerana cinta, apa benda semua. Kau menghukum orang lain bukan main laju dan tajam. Bila sampai kapat diri kau, kau boleh membodohkan diri kau. Begitu. Okey, next story. Ting-ting. Ni dalam masih tema yang sama dengan cerita pertama tadi. So cerita ni beberapa tahun lepas lah. Aku tengah buat kerja dekat sebuah kafe yang ketika itu belum diboykot, sekarang dah diboykot. Jadi masa tu tengah buat kerja dengan kawan aku Faiz. Kita orang tengah buat kerja, tiba-tiba Faiz dapat call. So dia kata, housemate dia macam Kamal suruh ada emergency kat rumah, suruh balik. So Faiz ni, aku pergi buat kerja, aku tumpang dia. So dia kena hantar aku balik. So dia kata, tak apa, ikut aku dulu. Sebab dia kata emergency kan. So bila kita pergi rumah sewa dia orang, tiba-tiba aku mula kata, aku tunggu luar. Lepas tu Faiz kata, tak, kau kena masuk. Kau masuk sekali kan. Lepas tu bila kita masuk rumah tu, dengan orang meracau-racau, menjerit-jerit. Lepas tu kita macam pergi kan. Kehidupan kau ni penuh dengan benda macam ni. Tapi ini a few years back lah. Tapi aku pilih cerita ni because tema dia sama dengan cerita nombor satu. Kita orang pergi kat tingkat atas, di rumah dua tingkat dekat Kota Damansara. Dengar bunyi orang menjerit-jerit, perempuan menjerit-jerit kan. Kita masuk dah bilik. Oh, by the way, sebelum tu, kenapa aku dengan Faiz kena buat kerja dekat luar? Maksudnya Faiz tu join aku. Aku memang jadi buat kerja kat kafe. Dia datang, roommate dia tengah pakai bilik. So dia kena keluar. Pakai bilik dengan awek dia lah. Dah lah kau bawa balik awek, kau suruh roommate kau keluar. So what happened? Roommate yang tu, awek dia tengah meracau-racau. Kita orang masuk, awek dia still pakai seluar. Lepas tu tudung atas lantai. Kacau-kacau apa semua. Kita orang macam, ish, asal dia jijik. Tapi dia dah start macam, kita orang dah menjauh lah. Sebab dia macam dah tak terkawal apa benda semua. Wow, macam meracau macam tu kan. Tak boleh belahnya. Boyfriend dia Kamal ni yang paling lari, jauh lari, mengelak kan. Ni awak kau yang kena meracau kan. Lepas tu aku dah cakap Faiz, kita nak buat apa kan. Faiz kata, kau kan tahu, kau buat lah. Lepas tu aku cakap, aku tahu apa kan. Tak macam weh, lawaknya. Kalau awak dia tengah meracau apa semua, takkan boyfriend dia nak bagi doa? Tapi aku rasa tengok dari keadaan girlfriend dia, awak dia, dia orang ni macam baru muka dimah Tak sempat buat apa-apa lah. Sebab seluar dia baru muka limah dah kena rasuk kan. Badan pun. Baca rukyah tak boleh. Sebenarnya tak boleh. Sebab nak buat dosa kan. Itulah. Si Kamal ni, boyfriend awak ni dah turun tangga tau. Tinggal aku dengan Faiz tu. Aku macam, kita nak buat apa ni? Lepas tu aku cakap dengan dia, tutup je lah pintu bilik ni. Aku memang tak, sebab masa tu serious tak tahu nak buat apa. So aku cakap dengan dia, Call ambulans. Memang kita fikir nak call ambulans dia time tu. Sebab perempuan tu memang duduk Kota Damansara. So dia kata, telefon mak bapak perempuan ni je lah. Lepas tu yang boyfriend dia tu terus naik. Jangan. Kau nak jaga apa? Kau dah tengok macam ni, macam nak settle ni? Lepas tu aku cakap dengan dia, call polis ke, call mak dia ke, call ambulans. Kalau kau sabit kesalahan, dia sama akan pergi polis ke. So sama je, baik kau settle dengan mak bapak dia. Dia macam terketau-ketau dia nak call mak perempuan ni. Dia bagi phone kat aku. Mak perempuan dia cakap aku macam celaka betul tadi kan. Gegam. So lepas tu aku cakap lah macam, hello cik, saya dekat rumah ni kan. Dekat rumah sewa ni. Ni anak makcik ni, dia macam
ada masalah makcik meracau-racau kan. Boleh makcik datang tak? Nanti, nanti kita orang hantar location kan. Makcik tu macam, oh, kenapa? Takpelah makcik datang dulu kan. Saya takut dia apa-apa je ni nanti kan. Sebab dia duduk area situ je. So sementara budak ni dia meracau, dia macam dia duduk setempat lah. Dia tak ada buat apa-apa. Kita orang semua kat pintu. So kalau apa-apa kita orang tutup ke pintu tu. Dia macam kerasukan yang tidak violent lah. Belum violent lagi. Oh, tapi belum. Kita risau dia jadi violent. Okay. Dia je sekarang ni menjerit-jerit je. Kita orang, aku dengan Faiz dekat muka pintu tu, whatever happen kita orang tutup ke pintu kalau dia nak serang kita ke apa kan. Yang balak dia ni asyiklah turun, tak berani nak tengok. Lepas tu yang datang, mak dia datang dengan abang dia. Abang dia terus backhand. Mama Kamal ni kena backhand terus. Memang kita tengok ni suka lah kan. Adan mengengau kan. Apa kau buat kat anak? Kat adik aku dia tanya. Apa kau buat kat adik aku? Dalam situasi ni macam cerita akak yang dekat cerita pertama. Mak akan nangis. Sebab dia tak sangka lagi. Kau tak sangka pun rupanya dia orang ni banyak stikin. Mak dia nangis lah kan. Dan keluarlah. Bertukarlah ayat-ayat. Apa salah mak? Apalah salah mak? Apa salah mak? Anak tengah meracau ni. Mak dia dah satu, apa salah mak kan. Lepas tu aku pula, aku yang begini. Terpaksalah memainkan peranan kan. Jadi ustazah pula. Pada time tu macam pergi buat kerja kan. Tapi yelah, maksudnya aku kan in my life dah banyak berdepan dengan situasi beginilah, mencemaskan kan. Jadi aku ada satu ayat, my ayat favourite tu lah. Apa? Subhanaka inni kuntu minaz zalimin lah. Itu my favourite ayat lah. So tiada pertolongan, sesungguhnya kami adalah hamba yang lemah. Tiada pertolongan selain pertolongan Allah kan. Macam tu lah lebih kurang. Aku cakap dengan dia, kita baca sama-sama. Lepas tu diorang ni dah tak terkawal lah. Yang seorang Kamal tu dah pergi lari kat bawah kan. Sebab dah kena pukul kan. Dah kena pelasar kat bawah. Abang perempuan ni pun kat bawah. Tinggal aku, mak dia, Faiz, fight tiga orang lah. Lepas tu aku cakap, jom kita baca. Lepas tu Faiz kata, ni ayat apa? Dia kata, aku tak tahu yang ni kan. Mak dia pula dah menangis kan. Hati besarkan dia ni, elok-elok semua kan, tak pernah. Ingatkan baik je. Kamal ni nak keluar dengan dia, minta izin nanti. Pergi salam angka, tak sangka macam ni. Dan dia semua kan. Cakap, nanti. Lepas tu, satu. Kita kena baca dulu. Lepas tu, apa aku buat? Weh, aku baca ustaz weh. Saya sebut ikut. Memang aku Faiz tak tahu ayat ni. Lepas tu, aunty ni dah baca ni. Okay. Subhanaka ini. Subhanaka. Sekali lagi kita baca sama-sama kan. So kita orang bertiga repeat ayat tu, repeat sampai budak ni macam long life. Abang dia datang nak angkat adik dia. Kau dah lah tak ada masa kita orang bertiga merukiahkan adik kau ni. Datang kan dia pandang aku. Aku okey dalam cerita ni, aku stranger eh. Aku kenal Faiz orang ke? Yang ni semua aku tak kenal. Datang kan, datang tengok aku kan, datang tengok atas bawah kan. Kau kawan dengan Mamat ni? Ni kawan kau eh? Kau duduk sini ke? Dah lah aku baru lepas tolong adik kau. Basically aku pujuk mak kau, tak boleh nak ingat apa-apa, tak boleh bertenang ni aku ni. Dia datang dia memang macam, kau duduk sini ke? Kita faham lah kemarahan seorang abang kan. Masa tu dia tengok aku macam rambut perang semua kan. Aku masa tu dia macam accusing tau. Dia memang really pandang atas ke bawah kan. Adik abang yang sundal jangan marah saya, marah dia. Lepas tu cakap marah tu, yang lagi satu tu, yang dah lagi tu orang semua kan. Baru dia tenang. Lepas tu, kira lepas tu macam dia orang dah masuk kereta, abangnya minta maaf lah kat aku. Minta maaf benda semua. Tapi aku memang sakit hati lah time tu, tiba-tiba aku kena kan. Nak cerita masa dia meracau-racau tu, ada makhluk bertaring sebelah dia. Faiz cerita kat aku, mak budak ni bawa lah anak dia pergi berubat. Masa pergi berubat, anak tu, perempuan tu meracau-racau lagi. Tapi masa dia meracau, dia cakap, nama aku Abdul Rahman. Lah pula. Dia macam jin Indonesia. Nama aku Abdul Rahman. Nama Abdul Rahman pula tu. Aku kenapa nama kau? Okey, betul. Nama baik pula kan. Dia minta dihantar pergi Mekah. Tu inti dia. Cerita dia perempuan ni saka-saka family ke senang cakap. Okay. Lekat kat dia. Tapi yang kelakarnya, bukanlah kelakar. Nak dijadikan ceritanya, dirasuk time sebelum nak buat projek. So maybe lah Abdul Rahman ni walaupun menakutkan, dia menghalang maksiat lah in a way. Yelah. So okey lah. Dia okey lah juga. So anyway, Takeaway dia apa yang kita dah bebel tadi? Okey, sama kan? Sama. Tema dia sama. Makcik cuba check anak makcik. Makcik nampak je saya macam ni, tapi saya tak buat hal macam anak makcik. Saya ni selalu dijudge. But actually, memang ramai orang pijak semut tak mati. Betul. Dan korang mungkin perasan bila kita orang bercerita pasal benda-benda sini, ialah sebab kita lahir daripada culture berbeza, budaya berbeza. Kita orang terima pendedahan ni awal. So, kita orang dah tahu cerita ni dan dah biasa dengan kehidupan ni daripada sejak dulu lagi. Kita tahu memang ada kawan kita buatlah. Kalau dalam hidup tu, kita orang dalam kawasan yang lebih gelap daripada orang lain. Korang kan macam terhindar daripada pencemaran
nak kelak tiba kan. Kita orang ni lain. Itu pun sibuk. Macam mana nak kerja macam akak? Macam mana nak masuk industri akak? Tak payahlah. Selangkah kau masuk dalam industri kita orang ni, habis saja nak kekah je daripada ramai.